anak peta, ayah bunda guru yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga atas Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, selain ayah yang telah berjuang mencari nafkah, ibu yang telah mengandung, melahirkan dan merawat kita, masih ada lagi orang tua yang harus kita hormati, yaitu bapak dan ibu guru kita. Guru adalah orang yang telah didik kita, mengajari yang belum tahu menjadi tahu, menjadikan kita yang mulanya tidak bisa menjadi bisa. Rasulullah bersabda, wa tawadda'u liman tata'allamu minhu, yang artinya tak rendah hatilah atau hormat